Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami hormati Bapak Andre Rosyadi, anggota DPR RI beserta rombongan. Yang sama-sama kami hormati Bapak-bapak direksi Semen Padang dan juga Bapak-bapak sponsor yang sudah bersedia memberikan support kepada tim Semen Padang FC dalam mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2022 ini. Kalau tadi dari MC menyatakan bahwa apa sih harapan dari supporter, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Bernardino bahwa target lolos ke Liga 1. Dan bagi kami mungkin supporter tidak akan memberikan beban yang muluk-muluk kalau memang akhirnya kita memang promosi ke Liga 1, berarti itu adalah sebuah bonus. Tapi bagi kami supporter yang mungkin berteriak dari pinggir lapangan, harapan kami hanya bersama-sama menunjukkan permainan terbaik di setiap laga yang akan dipertandingkan dan akan dimainkan oleh para pemain. Apabila permainan terbaik tersebut ditampilkan, kalau hasilnya menang, insya Allah kami semua para supporter akan sangat-sangat senang sekali. Dan kami pun berharap dengan permainan terbaik yang setiap laga ditampilkan oleh para pemain, kami ingin semua tim, semua pemain merasakan kesenangan tersebut. Tapi kalau tadi Bapak Win juga sempat bilang bahwa tim ini sudah mulai berproses sejak bulan Maret, dan kami melihat mungkin Semen Padang FC merupakan tim Liga 2 yang persiapannya cukup matang, dan kami belum melihat lagi tim Liga 2 lain yang secara persiapan sematang Semen Padang FC dengan target yang ditancapkan oleh manajemen Liga 1 adalah tujuan akhir. Insya Allah kami dari supporter siap untuk mendukung Semen Padang FC berlaga baik di kandang maupun tandang nanti. Yang mungkin ada tambahan, kami persilakan pada Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Andre, Bapak Ferry, Bapak manajemen dan rombongan. Mungkin sedikit tambahan, sebenarnya sama, supporter itu semuanya sama. Intinya dari pemain semua melakukan yang terbaik. Kalau sudah pemain terbaik, hasil itu adalah bonus. Hasil adalah kedua. Kami walaupun Semen Padang di Liga 3, Liga manapun, selagi Semen Padang itu ada, kami tetap akan ada itu. Maupun di Padang ataupun di sana. Mungkin itu saja, intinya supporter tidak akan kemana-mana. Supporter akan ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam Ustaz Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari Utara Sumatera. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh para pendahulu tadi, bahwasanya supporter siap mendukung kapanpun dan manapun sementara berlaga. Ya, tetap bermain seperti membawa harga diri Nana Minang, karena Semen Padang adalah wujud dari harga diri Nana Minang tersebut. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.